Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wirama Music Store. Pada kesempatan kali ini saya mau menawarkan keyboard yang sudah agak lama kosong ya. Ini ada Kok EK50. Nah, pengen tahu bagaimana kondisinya, speknya, dan tentunya harganya? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, ini dia barangnya, Kok EK50 kondisi like new yeller ya. Nah, ini plastik layar aja masih belum dilepas ya. Bodinya sangat mulus banget ya, mulus banget. Ini warnanya hitam doff. Ini kemarin beberapa kali kita sudah pernah dapat ya, paling tidak sudah ada gambar. Nah, untuk spek-speknya ini untuk kondisinya mulus banget gitu ya. Dan yang paling saya suka dari Kok EK50 itu yaitu desainnya ya Lur ya, desain terbarunya yang belum ada di seri sebelumnya, yaitu di bagian speaker ini. Nah, ini ada lubangnya. Terus speakernya itu juga kenceng banget, speaker internalnya. Jadi kalau buat latihan-latihan di rumah atau buat ngulik-ngulik lagu di rumah, ini sudah lebih dari cukup tanpa harus ada sound tambahan lagi. Nah, pengen tahu nanti bagian apa yang menarik dari Kok EK50? Yuk kita cek aja spek di bagian depannya. Oke, yang pertama ini ada colokan untuk headphone. Nah, nanti bisa kalian colokkan pakai headphone bawaan HP itu juga bisa ya. Nah, terus ini ada audio in atau out in, nanti bisa untuk memasukkan audio dari HP maupun dari laptop ya nanti ya. Terus untuk outputnya ini juga ada dua LR ya, tentunya terpisah dengan phone. Terus yang berikutnya ini ada colokan untuk sustain. Dan ini yang menarik, sudah flash disk Lur ya. Ah, ini untuk keyboardnya sudah flash disk. Terus ini juga bisa difungsikan sebagai MIDI controller juga. Ini ada koneksi untuk ke komputer. Dan yang terakhir ini ada colokan untuk adaptor. Dan ini nanti adaptornya original bawaan dari keyboard Kok EK50. Dan yang aku suka dari keyboard Kok EK50 ini di bagian pitband ya Lur ya. Ini di bagian pitband itu sudah modelnya joystick. Jadi kita lebih leluasa ya untuk memainkan bending atau vibrasi itu lebih enak. Nah, untuk bendingnya ini arahnya ke kanan dan ke kiri. Terus untuk modulasi atau vibrasi nanti naik atas ya, juga bisa ini di bawah ya. Dan berikutnya kita bahas untuk style controlnya. Nah, ini ada beberapa tombol ya. Ya ini memang tampilan baru dari Kok ya. Untuk variasinya di sini ada dua tombol, tapi nanti isinya ada empat ya. Jadi ini ada lampu indikator warna hijau, ini menandakan variasi satu. Nah, ini variasi dua, jadi hijau dan merah ya untuk variasi satu dan duanya. Untuk variasi tiganya juga sama, ini hijau variasi satunya dan ini variasi dua. Jadi total variasinya ada empat. Dan di sini juga tombol fill innya juga terpisah di sini. Nah, ini ya. Terus ada tombol break juga, ada tombol intro ending. Intro endingnya walaupun ada satu, ini bisa dua. Nah, ini ada indikator warnanya dua. Terus di sini ada tombol start stop, dan di sini ada send start. Dan di sini apa ya ini? Mungkin untuk merekam ya ini. Nah, ini. Terus kita lanjut di bagian atasnya, ini ada untuk semacam track control ya Lur ya. Di sini ada drum, ada perkusi, ada bass, ada part yang lain. Nah, nanti bisa kita fungsikan. Contohnya seperti ini. Ini mau menghilangkan. Nah, ini mau menghilangkan tipungnya, tinggal kita lepas apa itu? Kita off-kan aja yang bagian ini. Nah, gitu kan? Nah, oke, kurang lebih fungsinya seperti itu. Dan yang menarik di keyboard EK50 ini juga kita bisa menggabungkan 4 voice. Nah, ini ada low, ada lower, upper dan upper 2, upper 3. Nanti bisa kita mix ya, kita gabung-gabungkan. Oke. Dan di sebelah atasnya ini ada mode. Ini mode style. Nanti ketika mau mencari style ya, maksudnya di style sini. Terus di sini ada tombol untuk song. Nanti kalau mau nyari song ya tekannya di sini. Dan ini ada keyboard set ya. Nah, terus ini ada tombol pintasan untuk piano. Oke, itu
Terus berikutnya kita menuju di bagian tengah. Ini ada beberapa tombol untuk pengaturan ya. Nanti ini ada setting, banyak pengaturan ada di situ. Terus di sini ada EQ juga untuk speakernya. Nah, bisa speaker bawaannya bisa di off kan juga. Ini tombol shift. Tombol shift fungsinya nanti untuk pengaturan yang ada di bawahnya ini. Contoh, ini kalau atas setting ya. Kalau mau pengaturan efek berarti ditahan shift, baru ditekan gini. Jadi masuk pengaturan yang di bawahnya ini. Terus di sini juga ada tombol untuk media. Nah, ini nanti untuk mengganti-ganti data style ya, lewatnya di media ini. Oke. Terus di bagian layar ini ukurannya menurut aku ya lumayan lah ya. Sudah enak untuk dipandang kalau ukuran segini. Ini warnanya orange, layarnya juga masih bagus banget, masih terlindungi dengan plastik bawaannya, masih kayak baru ya, Ler ya. Terus di sebelah kanan layar ini juga ada potensio putar untuk memudahkan kamu mencari-mencari style atau data-data yang lain secara cepat ya. Jadi nanti tinggal diputar aja. Nah, lebih cepat nanti daripada mencari satu-satu di sini. Gitu ya. Terus di bawahnya ada tombol kategori dan di bawahnya ini ada tombol setlist, nanti bisa untuk nge-save voice-voice ya. Nah, ini. Satu kasih string. Nah, seperti itu. Jadi untuk setlist ini beda sama yang lain, ini harus satu style satu setlist ya ini. Jadi nggak bisa dipakai untuk semua style ya. Satu settingan ini. Oke, berikutnya di atasnya ini ada tombol-tombol untuk pergantian data. Fungsinya mungkin hampir sama dengan potensio putar ini, tapi ini lebih langsung mengarah ke nomor yang akan kita tuju ya. Di sini. Terus di bagian sebelah kanan ini ada tombol untuk ensemble, ada split juga. Nah, nanti bisa dibagi ya antara kanan kirinya, bisa dibagi. Terus ada metronom juga, ada tap tempo. Dan temponya ini bisa kita kunci lah ini. Caranya ya kalau ini di shift terus tekan ini aja. Terus di bawahnya ini ada tombol untuk transpose dan octave. Oke ya. Dan paling atas ini ada tombol power. Untuk kebutuhan perform di tombol-tombol EK50 ini menurutku sudah enak ya, sudah tersedia ya, seperti tombol transpose ada di luar, terus tombol-tombol seperti apa ya, untuk track controlnya sudah ada, tombol untuk tempo, terus didukung dengan potensi putar. Menurut aku ya untuk kelas keyboard ini sudah cukup lah, sesuai sama harganya ya, untuk speknya ya, tidak kurang lah, sesuai kebutuhan ya. Oke. Terus untuk style-stylenya sendiri, ini tadi sudah saya masukkan ke keyboardnya. Nanti ada banyak pilihan style ya, diantaranya dangdut, keroncong, langgam, pop, nanti sudah ada di sini, tinggal kalian pakai aja nanti ya. Dan untuk voice-voice bawaannya juga sudah enak. Dan tentunya style-style bawaan juga ada banyak ya. Sekitar ada berapa ini? 200-an lebih lah. Pokoknya style-nya lumayan banyak. Untuk voice-nya juga lumayan banyak. Untuk main grup pun juga sudah cukup ya. Main orkes maupun main apa. Si ini keyboardnya menurut aku multifungsi. Karena dilihat dari segi sound atau suara itu tebel ya juga ya untuk karakter clock itu. Sekarang kita akan coba tutnya satu persatu, dipastikan semua dalam kondisi normal ya. Nah, itu tadi sudah kita coba, tutnya normal banget, tidak ada kendala. Karena keyboard ini memang masih kayak baru, masih segel, belum pernah dibongkar ataupun diservis ya. Jadi, secara kondisi 100% normal. Nah, berikutnya kita akan coba salah satu style yang sudah kita isi tadi ya.
itu tadi style yang sudah kita isi. Nah, mantep banget kan? Memang kalau kok itu buat main dangdut okay, banget lah, juara. Terus di sini nanti juga banyak style-style yang lain, nanti bisa kamu coba sendiri. Jika kamu berminat memiliki keyboard Kok EK50 ini dengan kondisi yang like new, super seger, dan sudah kita setting semua, ini akan kita jual dengan harga Rp4.750.000 aja. Buruan yang minat langsung WA di nomor kita di bawah ini. Stok terbatas ya, buruan siapa cepat, kamu yang dapat. Birama Music Store beralamatkan di Ponorogo, Jawa Timur ya lur ya. Nanti kalau kamu mau main-main ke sini, mau cek keyboard ini, bisa langsung WA saya di nomor kita di bawah ini. Nanti bisa saya Sherlock atau kita kasih alamat lengkapnya ya. Lokasinya enak kok dicari, dekat dengan alun-alun Ponorogo ya. Nanti jaraknya deket banget pokoknya, enak nyarinya. Tapi bagi kamu yang ada di luar Ponorogo, nanti bisa kita bantu untuk pengirimannya ya. Dan kalau mau tanya secara detail, nanti bisa via video call atau apalah nanti, yang penting kita jawab sedetail mungkin. Dan nanti jika memang oke, kita akan kirim dengan packing yang aman tentunya. Terima kasih yang sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ikuti kita terus, barangkali ada info-info penting seputar alat musik yang akan kita review maupun yang akan kita jual. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Birama Music Store biar kamu tidak ketinggalan info-info penting ya. Nanti banyak barang yang akan kita review. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, tentunya kamu sudah memiliki fasilitas konsultasi gratis seputar alat musik apa aja yang pengen kamu tanyakan. Jadi kalau kamu masih awam di dunia musik, nanti biar nggak salah beli ya gitu ya, kita akan bantulah nanti. Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.